mulai, jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share. Terima kasih. Halo, jumpa lagi dengan saya, Hentaurista. Kali ini saya akan berbagi dokumentasi saya bermain model ranked dengan menggunakan kaja. Sekali-sekali boleh lah ya, upload selain jauh. Kita langsung lihat saja gameplaynya. Pada kesempatan ini saya bermain dengan rekan satu squad saya, INDS. Rekan saya ini menggunakan Leslie. Peran saya support MM. Seperti biasa, bantu-bantu buat buff, naikin level. Kayak gini mainnya. Sebenarnya saya jarang banget pakai kaja sih. Cuma sebelum model rank ini saya coba pakai kaja. Kayaknya menarik kalau pakai kaja. Awal ya kayak gini kayaknya nemenin ML nemenin naik level nyedain MM. Dan kemudian Aldous lah, nemenin Aldous. Wah, mati. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting MM-nya selamat. Saat main ini teman satu tim juga ada yang suka bacot-bacot gitu deh, yang minta solo mau ditemenin. Tahu kan tuh yang gimmick siapa tuh? Ya itulah. Makanya yang lainnya pada nggak mau nemenin dia. Nah ini kena satu Atlas. Good. Cuek, syukur-syukur bisa hancurin tower-nya ya. Mantap si kaca nih. Ini salah satu match bagus sih sebelum saya kena lost streak. Dan turun tier.
Nah, lihat kan tengah itu. Yang lainnya pada males roaming ke tengah. Kamu tahu dari awal dia ngomongnya nggak enak. Pakai formasi 212. Biarin parsanya imit. Nah ini Aramid sering jebol dan Barca sering mati. Dia juga bacot-bacotin tim lawan. Nah tuh lihat tuh kayak bacotnya ini dari tim lama nih pas ngebacotin tim lawan. Nah, kalau pemain tim lawan sih nggak apa-apa, tapi nggak usah pakai ngindah-ngindah. Gambarannya nih tim lawan, aduh udah ini akhirnya jelas mantap. Tim lawan nih terasa tersinggung dan ngindah-ngindah. Gak cuma kali ini, wah ini kena lagi satu. Taruh kaki ajar. Oke. Tim lawan hingga. Udara kita jadi ya, ya wis. Kalian aja. Kita buktiin aja deh game-nya seperti apa. Pakainya ini mantap. Lobjernya juga bagus. Parsenya meskipun banyak baca tapi bagus juga sih. Apalagi kalau nggak ngebacot pasti lebih bagus. Nah, mulai war lagi. Siapa nih bisa tarik nih? Nggak bisa bos. Saber. Oke. Legend ini kalau udah jadi ini sakit banget. Tapi kalau belum jadi lah. Jujur saya nggak pandai pakai MM. Tapi kayaknya kalau solo rank itu harus belajar semua role hero deh. Nanti turret, nebein, gak apa-apa, ajar-ajar towernya. Lindungi, ini saya bermau nyulik nih. Yang kecil saya. Mati. Oke. Nah, bagus. Tukang support apalagi pendek saya ini mati ya gak apa-apa. Yang penting core-nya jangan sampai mati. Kalau si Yans nonton ini bagus nih kayaknya. Itu kapan-kapan kalau saya punya match bagus sama rekan satu squad lagi saya buat konten lagi deh. Team destroy the turret. An enemy has been slain.
Wah, mati juga shotgun sama Atlas. Kita pasalnya bagus loh. Waduh, rocer. Tari, aduh. Oke, okay. Bos. Ya. Untuk apa yang datang tepat waktu? Ayo, jangan saya mati. Lempar sama Atlas. Hajar terus. Gak kuat bro. Ini sebenarnya kalau saya bisa langsung gitu, banyak kocotan lucu di sini. Balas-balasan sama tim lawan. Tapi ya peralatannya saya cuma bisa kayak gini ya, maaf ya, baru bisa buat kontennya kayak gini. Masih dari reply over MF lagi mana coba ditarik. Mantap, Atlas nih, hajar lagi. Hajar, oke. Lock Altus, gak takut bos. Sini bos. Kalau yang nonton ini ada salah satu user kaca, boleh komen ngasih saran buat saya loh. Wah, Rogernya tiba sama aku. Saya paling suka skin Roger yang ini. Bagus. Tinggal satu. Tinggal Akai ya. Jadi cancel juga ya pakai ultinya aja ya. Saber ini nafsu banget sama kaca kayaknya. Berarti yang sering di A di lock jadi ulti kaca terus. Bisa. Ayo and get. Ya. Seperti itulah. Roleplay dari saya. Terima kasih telah menonton. Silakan kalau ingin memberikan saran permainan yang baik khususnya buat kaca. Bermain secukupnya dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.